Dalam pemirsa, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia mendatangi Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia. Mereka menyampaikan keprihatinan atas serangan brutal Israel yang menimbulkan banyak korban. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia dan sejumlah aktivis organisasi lainnya disambut hangat pihak Kedutaan Palestina untuk Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, mereka mengungkapkan keprihatinan dan mengecam atas tindakan Israel yang brutal. Ketua GAMKI Michael Watimena menambahkan selain oleh masyarakat Islam, Palestina juga adalah salah satu tempat yang diistimewakan oleh warga Kristiani di dunia. And also with the humanitarian, this is all is very nice support coming from you. It is very important, and I am thankful to all Indonesians.